menyebarkan langsung tepatnya dari Simpang ke Tegal Gondo, Wonosari, Klaten, yang mana saat ini arus keluar exit tol Sidoharjo, Kecamatan Kulonharjo, Klaten, yang melewati pertigaan Popongan atau pertigaan Tegal Gondo, Wonosari, Klaten. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengurayan arus lalu lintas dengan memprioritaskan kendaraan yang mengarah keluar atau exit dari pintu tol. Sementara itu kendaraan di ruas jalur Jogja Solo dilakukan buka tutup yang mengakibatkan antrian lumayan. Pihak kepolisian serta dinas perhubungan juga melakukan pengurayan lalu lintas ya, agar kepadatan arus dapat diurai. Sementara itu exit tol Sidoarjo yang masuk di Kecamatan Kulonharjo sendiri dibuka secara situasional. Pembukaan exit tol tersebut juga dilakukan sekitar pukul 2 siang tadi dikarenakan exit tol Kateguhan atau Kateguhan Kecamatan Saut Boyolali mengalami kepadatan arus, sehingga exit tol yang berada di wilayah Klaten ini hari ini diaktifkan atau dibuka.